Kalian harus cobain ini The Bomb MS Glow tapi yang face peel scrubnya. Kita tuh abis apply ini aku contohin ya. Kita apply ini, kita taruh di muka. Nanti ini kalau didiamin 5 menit, dia tuh akan berubah jadi bubble di muka kita. Nah, bubble-nya ini ada oksigen-oksigen yang bagus untuk membantu pembentukan kolagen di kulit kita. Ini spirulina face scrubnya, aku baru diamin sekitar 3 menit, nanti tambah lama tambah banyak bubble-nya. Ini bagus banget bisa buat ngangkat blackheads juga guys. Jadi buat kalian yang sering makeup biar bener-bener itu harus sering exfoliating kulitnya. Nah, ini udah berbubble kayak gini, tuh. Ngeran nggak? Tinggal kalian kayak agak pijit puter-puter, baru tinggal dibilas pakai handuk hangat. Lihat nggak muka aku afternya jadi bersih banget dan kerasa kayak halus banget. Dan yang tadi di ujung si hidung sini tuh ada kayak blackheads, ada item-item tuh jadi bersihan banget. Wajib banget ini 9 out of 10 ratingnya, bener-bener bagus banget.